الرحيم الحمد لله الحمد لله الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amma ba'du. Khutul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah, wa uhibbukum fillah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Al-Ghafur, daripada Al-Aziz, kita boleh menyambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kita menyambung mengikut penulis kita dalam buku ini. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Penulis menyatakan perkara yang keenam. Perkara keenam daripada tajuk kedua, iaitu kaedah-kaedah dalam tazkiyatun nufus yang akan kita lalui. Saya ke belakang sedikit untuk kita punya ingatan. Satu, dia kata dalam tazkiyatun nufus ini, pada muka surat 25 itu, sucinya jiwa seseorang berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara nombor satu. Kita mungkin boleh masuk bidang ni, ikhwan. Kita mungkin boleh berzikir, boleh tilawatul Quran. Tetapi apakah kita akan mendapat sesuatu daripada itu? Itu adalah haqqullahi wahdah. Itu adalah hak Allah. Allah memilih sesiapa yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kepada siapa yang Muhammad suka hidayah itu sampai, tapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu adalah pilihan Allah, satu. Yang kedua, tazkiyatun nufus tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tazkiyah itu, jalan dia itu mesti di atas jalan pertunjuk. Tak boleh reka-reka. Kenapa ikhwan tak boleh reka-reka? Kerana perkara yang paling besar dalam penyucian jiwa adalah hati itu. Dan kerana hati itu adalah bikinan Tuhan. Hati dia bukan ciptaan Dr. Parker ke siapa ke profesor mana, tidak. Dia adalah bikinan Tuhan. Jadi kalau kita pergi ambil ubat-ubat yang tak bersesuaian dengan hati, maka hati itu akan jadi lebih rosak. Maka kerana itu, tazkiyatun nufus mesti di atas petunjuk yang Allah turunkan. Iaitu wahyain, dua jenis wahyu. Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Yang ketiga, penulis kata, wajib bagi seseorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Dua perkara tadi kita dah lalui, tapi kita tidak ada hati yang sungguh-sungguh. Tak jadi. Kita punyalah nak bagi orang ni faham. Dia tu tak bersungguh-sungguh nak faham. Tak jadi. Tak jadi. Kita teranglah sampai terkeluar rengkung sekalipun. Kering ayat liuk. Dia tak akan faham. Kenapa? Ya, kerana dia memerlukan jiwa. Bukan saja jiwa, tapi jiwa yang ijtihad. Sungguh-sungguh. Itu Allah sebut di mana? Itu Allah sebut pada akhir daripada surah Al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Tetap orang yang bersungguh-sungguh, dia berjuang sungguh. Jiwa raga dia. Maka Allah buka jalan pada dia.
Keempat, kata penulis, tazkiyatun nufus harus dilakukan dengan dua perkara, iaitu dengan penyucian zahir dan batin. Ya. Itunya Allah Ta'ala isyaratkan dalam ayat dia dengan perkataan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirina. At-tawabin, kebatinan, makna jiwa. Al-mutatahirin, zahir. Kita ada bab at-taharah, bagaimana nak bersuci. Jadi tempat ni akan dijadikan sasaran penyucian adalah ruh dan jasad, zahir dan batin. Jadi tazkiyatun nufus dia tak akan datang dalam bentuk selekeh. Macam diperkenalkan kepada kita, orang yang bersih hati itu selekeh. Jalan merambu, tidur tepi jalan, rambut tak potong, kuku tak kerat, simpan janggut sampai ke lutut. Ini bukan tazkiyah, ni selekeh. Kenapa dikata demikian? Kerana ayat tu bagi isyarat al-mutatahhirin, pembersihan nampak. Wasiyabaka fatahhir, jasad kamu bersihkan, siap pakaian kamu, fatahhir, suci. Kalau hamba Allah tu dia tak boleh cuci pakaian kerana dia terlalu miskin, itu lain bab. Orang miskin kan, tak ada rumah pun tak ada, macam manalah dia nak cuci pakaian dia. Tapi kalau orang tu ada kehidupan tapi memilih selekeh, dan selekeh itu dikatakan jalan menuju Tuhan, tak benar. Ayat ini membantah, ini manhaj kita. Kerana orang yang paling bersih adalah Rasulullah. Dia bersih. Kalau nak kata Rasulullah, dia bersih dah, Rasulullah juga. Orang yang paling miskin di kalangan para anbiya, Nabi pilih hidup sebagai anak yatim dan fakir. Uridu yatiman wa faqiran. Aku memilih, inilah hidup aku. Aku anak, aku fakir dan aku anak yatim. Dua benda ni mimpi ngeri untuk orang Arab kan? Miskin dan anak yatim. Ngeri. Orang tak mau jadi orang miskin ni, tak mau, susah. Tapi itulah dia. Tapi dia bersih. Baginda bersih. Rumah tangga baginda bersih. Maka janganlah yang selekeh-selekeh itu. Kadang wali ni siapa dah? Isap rokok. Isap rokok jadi wali, punggah kita. Ni bukan kacau pi, kacau mai. Jenis selekeh-selekeh lagu tu. Pembersihan jiwa. Yang kelima, penulis kata, barang siapa yang ingin menyucikan jiwanya, maka hendaklah dia menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari tazkiyatun nufus. Ya. Apa yang boleh merosakkan jiwa dia, dia akan jauhi. Ijtinab. Dia melarikan diri. Jadi tak ada, macam tak ada manfaat. Hujatul Islam, Al-Imamul Ghazali menyatakan qalilul jadwa. Qalilul jadwa. Dia akan, manfaat dia akan pelan luntur, 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 luntur. Kalau apa dia? Kalau di satu di satu masa kita bersusah payah membersihkan jiwa, di satu masa kita membuka pintu kepada rosaknya jiwa. Qalilul jadwa. Manfaat dia akan luntur, akan luntur, akan luntur, akan luntur. Sampai pada peringkat apa? Tazkiyah tidak akan bagi manfaat pada dia. Itu lima perkara yang telah kita tengok sebelumnya. Malam ni kita masuk yang keenam. Yang keenam, kata penulis, dalam tazkiyatun nufus, di antara perkara yang diberikan perhatian adalah pentingnya memilih teman yang baik. Kawan, tengok. Kita nak jadi orang ke, kita nak jadi jebon ke, ikhwan, ada juga pengaruh kawan. Yang pertama tu diri kita. Yang kedua adalah kawan punya. Tengok. Seorang Muslim harus berusaha mencari teman yang baik, yang dapat mengingatkannya untuk selalu berbuat kebaikan dan berusaha menjauhkan teman-teman yang buruk. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم
qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Terjemahan dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, kerana mereka tidak berhenti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan padamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Ini dalam Ali Imran ayat 118. Penulis kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tusahib la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bergaul, berkawan kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini dalam riwayat Abu Daud, dan selain daripada Abu Daud, hadisnya adalah hadisnya yang hasan. Ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahawa sesungguhnya seseorang dilihat dari agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Ya ikhwan, ini juga hadis yang hasan dalam riwayat Ahmad dan selain daripada Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini rasanya ikhwan di antara tajuk yang kita bagi sedikit perhatian. Iaitu apa dia? Dalam tazkiyatun nufus, memilih kawan itu adalah penting. Dan para ulama kita, ulama ahlu sunnah, bukan kata mereka bercakap dalam tazkiyah nufus, ulama yang bercakap dalam hal akidah. Dalam hal akidah ahlu sunnah, mereka juga bercakap benda yang sama. Imam Ahmad adalah imam yang besar, nama besar dalam akidah. Seringat perkataan Syekh, selalu dia kata apa dia? Dia khususkan kepada empat mazhab, a'immah arba'ah, a'immah mazahib arba'ah. Empat imam ni khususnya. Banyaklah imam ahlu sunnah ni, dia lebih sedikit daripada imam-imam yang kalau kita sebutnya bukan ahlu sunnah, lebih sikit. Apa kelebihan mereka? Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, di antara kelebihan mereka ialah, satu, mereka adalah jago dalam bidang akidah sebelum mereka terkenal di dalam bidang fiqh. Itu beza imam ahlu sunnah dengan yang lain. Kalau kita kecilkan, kita ambil imam mazhab yang empat. Daripada Abu Hanifah tu Nu'man sampai imam Malik bin Anas, turun kepada imam Asy-Syafi'i sampai imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah jaguh dalam akidah. Perkara yang pertama mereka bercakap adalah akidah. Dipanggil usuluddin. Mereka akan terang ini dulu pada umat. Bahawa ad-din, agama ini ada usul. Agama ni bukan agama boleh cedok ikut dan boleh tangkap muat. Agama ni ada usul. Apa makna usul? Ada dia punya tunjang dia, pokok dia. Pasal itu dipanggil usuluddin, dasar-dasar agama. Kerana itu, bila orang menyeleweng di dalam usuluddin, kita dapat kenal penyelewengan itu. Kerana ad-dinul Islam ada usul. Maka Imam Abu Hanifah tu Nu'man.
menulis satu kitab yang besar, Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Fiqh Akbar. Nama dia fiqh. Fiqhu. Fiqhul Akbar. Tapi muatan dia ialah akidah. Sangat dahsyat. Ini dapat kita saksikan sedikit huraian pendek yang dibuat oleh Dr. Abdul Rahman Al-Khumaisi dalam buku dia I'tiqad Mazahib Arba'ah. I'tiqad imamnya empat. Dia ambil empat-empat itu, dia ambil poin-poin yang penting, dia letakkan dalam satu risalah dia, makalah dia. Bagaimana i'tiqad mereka dalam tauhid, dalam akidah, dalam sifat Allah, dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka adalah hebat. Hebat. Kenapa ikhwan? Kerana agama ini, nak semayang ke, nak puasa ke, dia semua duduk di bawah. Di bawah dua kalimah syahadah. Perkara semayang, perkara puasa, perkara zakat, perkara haji, kesemuanya di bawah dua kalimah syahadah. Kalau yang ni meleset, kalau yang ni tak betul, ibadat-ibadat ni kita nak pergi tumpang tang mana? Usul tak ada. Dia faham agama salah usul. Dalam akidah dia salah usul. Dia salah pegang dia punya tunjang-tunjang penting. Maka tak boleh satu orang tu sombrono bercakap agama. Cakap agama lagu tu, agama lagu ni tanpa usul. Pasal tu ahlu sunnah ni dia kaya dengan kaedah dan usul. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat dia dalam surah Al-Maidah. Allah bercerita tentang agama dia. Allah menyebut tentang syir'atan wa minhaja. Agama ini ada peraturan dan ada manhaj. Subhanallah. Kita bukan menganuti agama sombrono. Agama yang berleha-leha, jatuh daripada langit ke riba. Agama yang dapat ditegakkan dengan jalan mimpi, selak terai. Oh, tidak, ikhwan. Ini semua hilang usul. Agama ni ada usul. Tanpa usul, kita tak tahu kesesatan. Kita tak tahu penyelewengan. Kerana kita duduk di atas usul agama lah, kita tahu penyelewengan. Kalau tak duduk atas usul, mana kita nak tahu penyelewengan? Maka Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, syara'alakum minad-din ma wasakum bihi Nuha. Telah kami syariatkan kepada kamu daripada urusan agama, start daripada Nuh lagi. An aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama, jangan berpecah belah. Tegak agama di atas prinsip-prinsip dia. Tunjang-tunjang dia. Jangan berpecah belah untuk perkara ini. Bila ada tanazak, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali kepada tunjang dia, Allah dan Rasul. Maka Allah Ta'ala juga menyatakan dalam ayat dia, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr, fattabi'ha, wa la tattabi' ahwa'al ladhina la ya'lamun. Dalam surah Al-Jasiyah, kami telah memberi syariat peraturan kepada kamu. Syara'alakum minad-din. Kami yang telah mensyariatkan peraturan agama ini. Fattabi'ha. Allah kata ikut peraturan itu, ikut. Masa agama itu dibikin, Allah kata sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allah yang membikin ini semua. Allah yang membikin. Bukan akal Muhammad, bukan idea Muhammad, bukan idea malaikat. Allah sendiri yang membikin agama ini. Allah yang bikin agama ini. Fattabi'ha. Kerana itu kamu kena ikut dasar-dasar agama ini. Wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Jangan ikut akan kehendak orang-orang yang tidak mengetahui tentang hal ehwal agama ini. Jangan ikut ahwa mereka. Jangan ikut. Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in menarik perkataan dia. Dia kata al-amru amraini la thalithuhuma.
Dia kata urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Ima mengikut petunjuk, ima mengikut hawa nafsu. Tidak ada yang ketiga. Kalau kita mengikut petunjuk, kita akan berjumpa dengan dalil petunjuk. Kalau ikut hawa nafsu, kita tak akan jumpa qala Allah, kita tak akan jumpa qala Rasul. Kita akan jumpa kehendak diri orang tertentu. Urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Ima ikut petunjuk Allah, ima mengikut kehendak sendiri. Dan Allah menyatakan, siapa-siapa yang mengikut kehendak diri dia, maka dia tersesat. Siapa-siapa mengikut petunjuk, dia di atas hidayah. Kerana itu Allah juga menyatakan kepada kita, ikhwan, tentang wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu. Siapa yang lencong daripada agama ini, wa man yabtaghi, siapa yang pergi cari yang lain, siapa yang pergi ke benda lain, tinggalkan petunjuk Allah, tinggalkan petunjuk Nabi Muhammad, cari pada benda lain, Allah Taala kata falan yuqbala minhu, kami tak terima, kami tak terima. Subhanallah ikhwan. Maka Allah juga bertanya di dalam Al-Quran kepada kita tentang orang-orang yang mereka membuat peraturan-peraturan yang Allah menyatakan malam ya'zam bihillah, pada apanya Allah tidak bagi izin. Apanya Allah tak bagi izin? Syara'alahum minad-dini malam ya'zam bihillah. Mereka telah membuat peraturan sendiri apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Siapa yang buat benda ini? Syuraka mereka. Sekutu-sekutu mereka. Maka Allah tak terima. Kerana itu ikhwan, untuk menyucikan diri, kita kena ikut dia punya peraturan. Antum boleh tengoklah sejak-sejak akhir ini, macam-macam ajaran keluar. Dulu macam-macam. Dulu kita ingat zaman Musa dengan Fir'aun saja. Fir'aun mengaku Tuhan. Zaman kita ni pun ada orang mengaku Tuhan. Tuhan nama tu, Tuhan nama ni. Kita duk ingat milah ni milah Ibrahim saja. Keluar pula milah yang baru. Dengan cara yang baru. Sangat unik cara syaitan menghasut akal manusia, naluri manusia sangat unik. Walaupun orang itu berada di puncak kesesatan, apa syaitan buat? Fazayyana lahum a'malahum, fazayyana a'malahum. Syaitan hias perbuatan mereka jadi cantik di mata mereka. Wahal melihat kesesatan itu kemuncak. Kesesatan itu berada pada benda yang zahir. Dizahirkan kesesatan. Siapa apa pun tengok orang kata sesat. Tapi syaitan tutup di mata mereka. Subhanallah. Orang boleh berzikir terlompat. Lompat ikhwan. Macam kera kena belacan. Saya kalau kera kena belacan tengok dia pun nanti heran. Siapa kera ni? Siapa yang benak-benak kena belacan? Pun dia boleh kata sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dah keluar daripada kewarasan akal dan kemurnian agama. Pun dia kata dia di atas millah. Millah. Subhanallah. Orang kata, orang tanya tentang akhlak Rasulullah. Pernahkah Rasulullah ni sentuh perempuan yang bukan mahram dia? Pernahkah Rasulullah? Dia sebagai rasul, pembawa agama, dia sentuh perempuan yang bukan mahram dia. Daripada isteri sampai sahabat kata tak pernah. Kami tak pernah tengok. Orang duduk serumah dengan dia, sebumbung dengan dia, sebantai dengan dia, sebilik dengan dia. Para sahabat berjalan dengan dia, tidur sekemah dengan dia. Berperang dengan dia, dia kata tak pernah. Tiba-tiba datang pengikut-pengikut keberakang ini, pembawa agama baru ni, membawa agama, mendakwa bawa agama tapi boleh peluk orang yang bukan mahram. Dan dunia tengok, yang paling best ni ikhwan, ada pengikut. Yang tu best. Yang tu kira Pak Haji tak boleh fikir. Pening. Ya Indonesia tu, wali tu masuk ke dalam masjid,
tak pakai baju. Misal pun tak cukup. Misal sampai tutup ni. Isap rokok, orang pakai cium tangan. Ada pengikut. Kebodohan itu sampai kepada puncak. Puncak bodoh. Orang Arab tak kata jahil. Dia kata ahmaq. Sahibul ahmaq. Manusia bukan kata jahil. Ahmaq. Dalam banyak-banyak orang bodoh ni, dia juara bodoh. Ahmaq. Terlalu bodoh. Pun orang takkan nak kata dia salah. Takkan. Oh, subhanallah. Jangan main-main dengan syaitan. Dengan musuh kita ni, jangan main-main. Jangan pandang dia lekeh. Dia masuk melalui pikiran. Dia masuk melalui syahwat dan syubhat. Selewing tu, bukan kata seratus-peratus. Seratus, lebih peratus-peratus dia. Selewing. Oh, subhanallah. Manusia biasa boleh mengaku jumpa Jibril. Apa erti? Pengikut satu dunia. Pengikut satu dunia. Ada masa dia naik ke langit jumpa Jibril, ada masa Jibril main rumah dia. Pengikut satu dunia. Orang kata makam dia tinggi. Kalau kita guna akal yang waras. Guna akal yang waras. Kalau kita boleh jumpa Jibril, dan Jibril bagi tahu dia Jibril, dan kita boleh saw dengan air ni, apa? Ice ni. Kena cakap Melayu dengan orang putih, tak tahu pula kan. Saya Melayu payah lagi. Kita nampak Jibril dengan biji mata, yaqazah. Nampak dengan mata Jibril. Dan dia pun ta'aruf diri dia, dia Jibril. So kita pun tahu kata dia Jibril. Manusia boleh komunikasi dengan Jibril. Apa kedudukan manusia itu? Sekurang-kurangnya kedudukan dia kedudukan Nabi. Lepas tu Jibril boleh menyampaikan pula kepada berita daripada Tuhan. Artinya martabat dia mendapat wahyu. Sedangkan Nabi kata lepas daripada aku mati tidak ada Nabi. Dan itu disahkan oleh surah Al-Ahzab. Tidak ada Nabi lepas Muhammad. Orang boleh terima satu dunia. Dan yang terima ni kadang-kadang yang mengaji agama. Dahsyat, ikhwan. Masuk pula dengan bab ni. Kita pula ada kawan. Kawan pula tambah tai. Oh, dia kata betul ni. Dia kata yang duk kata tak betul ni, dia ni semua tengok dengan mata kasar. Kita kena tengok dengan mata hati. Punggah, ikhwan. Punggah. Dulu masa di Iraq, di Mosul, dia ada satu jamaah. Dia pun sufi. Dia pun adalah kelas tafsir dia pun. Di Bukit Mosul. Dia pun kelas tafsir dia pun, syekh dia pun nanti tafsir lah. Ayat apa pun, perkataan yang biasa dia akan guna pada, dia kata satu ayat ni, ada ribu makna. Bagaimana satu orang, dia hanya baru tahu satu makna, dia kata dia dah tahu ke semua ayat ni, dia kata. Allah tidak menurunkan ayat Quran, malaikat setiap ayat itu ada maknanya berbagai-bagai. Kita sekali-sekala kita lalu kan, kita pergi dengar, kita jadi teruja tu dengan, oh Masya Allah. Cara dia ulas dengan suara dia yang lunak, dengan pakaian putih, dengan janggut dia lunak. Ini adalah hikmah. Kita tak sampai lagi, dia kata. Sampai kiamat besok. Kita belajar Fatihah saja, dia kata tak habis. Fatihah saja. Sebab Quran tu ada berapa ratus surah. Fatihah saja, dia kata. Kita terjemah cara zahir, makna cara dia lain. Terjemah secara batin, makna dia lain. Dalam hal kebatinan ni pula, berapa lapis duduk dah. Kalau kita duduk di alam lahut, lain makna dia. Kita masuk alam malakut, lain makna dia. Kita pergi ke nasut, lain makna dia. Jadi mata hati kita ni makin terbuka, makin kita nampak ayat itu makin luas, makin luas, makin luas. Kita balik, kita syok lah dengar tafsir tu. Balik, bila kita jumpa Syekh, tanya kat Syekh Maulud Al-Hanafi.
Kata Syekh rupanya dahsyat lah. Ya Quran ni begini-begini. Makna dia begitu luas. Dia tak dengar mana ni? Dia dengar pokok mausul duk cakap. Dia tapi beritahu kat dia. Allah menurunkan ayat dia. Bicara Tuhan mudah dipaham. Tuhan tidak ada 3-4 lidah macam kita. Apabila Tuhan bicara ayat itu, itulah makna dia. Sesiapa yang menyatakan ayat ini ada 1,000 makna, dialah orang yang paling bodoh tentang makna apa yang Tuhan turunkan. Mana boleh ada begitu, dia kata. Agama ni akan jadi apa? Agama ni akan jadi apa? Kalau Fatihah tu, orang awam terjemah makna macam ni. Orang hak batin terjemah makna lagu ni. Orang hak dalam sikit lagu ni. Lingkup agama, dia kata. Inilah orang-orang bodoh yang bahasa Arab mereka pun tak lepas. Rugi mak mereka beranak mereka di tanah Arab. Rugi. Bahasa Arab pun tak lepas, dia kata. Subhanallah. Tengok. Tapi orang yang asyik. 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 Siapa menyanyi lagu tu? Dia asyik. Tuan Haji Yusof ingat tak siapa menyanyi lagu ni? Kan? Ke Andy William ke? Oh, asyik dia dengan lagu tu. Dia asyik dia. Dia seronok dia bawa diri dia. Rupanya dia masuk dalam daerah syaitan. Imam Muslim dalam apa? Dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Dia bawa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi Sulaiman alaihi salam tangkap syaitan, ikat, buang dalam laut. Imam Muslim bawa dalam mukadimah dia. Buang dalam laut. Dia selama dia kena kurung dalam laut dengan rantai Sulaiman. Daripada zaman Sulaiman sampai hari ini, Abdullah bin Mas'ud kata, kerja dia apa dia nak tanggalkan rantai tu. Nak datang ke darat. Orang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, untuk apa? Kata dia, untuk membacakan kepada umat ayat-ayat Tuhan dan menyelewengkan dia. Itu dia, dia punya nak buat. Dia nak buat metoda tu. Sulaiman tangkap dia buang dalam laut. Gambarnya zaman Sulaiman, dia kacau Sulaiman kot. Sulaiman punggai dia dalam laut. Dia kena ikat. Dia nak keluar mai ke darat. Dia nak naik pada laut mai ke darat. Supaya bila kita baca Quran, dia selewengkan makna dia. Subhanallah. Dunia yang paling mudah diselewengkan adalah dunia apa? Tazkiyatun nufus. Dalam ilmu yang kita duk bercakap ni, ikhwan, ilmu ni telah pun dilomok dengan satu warna yang total berbeza dengan fitrah asal dia. Dilomok habis-habisan. Lomok. Dunia ni dicemar dengan macam-macam pahaman. Siapa nak pergi martabat tinggi sampai boleh tengok Tuhan, masuklah dunia apa? Pembersihan jiwa. Bersih jiwa dia sampai nampak Tuhan. Nabi Musa dalam Quran minta nak tengok Tuhan. Tuhan kata tak boleh. Mangkak ni boleh. Dilomok, dinodai medan yang besar ini. Oh, subhanallah. Mereka boleh bercakap, 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 meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka tak ambil aturan daripada Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad kecil sangat di mata mereka. Tapi mereka bercakap benda besar, suci hati dengan Tuhan. Tinggal Nabi Muhammad, suci hati dengan Tuhan. Kita kena baca zikir ini nak mendekatkan diri kita supaya terangkat lapisan yang menutup hijab hati kita. Kita dapat lihat kebesaran Tuhan. Dengan cara apa? Tinggal Nabi Muhammad. Dahsyat, ikhwan. Dan dia berpengaruh. Dia berpengaruh. Macam mana syaitan duk mbuih? Mbuih. Allah kata, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ غِشَاوَهُ. Dalam surah Al-Jasiyah. Apakah kamu tidak melihat orang yang mengambil hawa dia, diri dia sebagai Tuhan? Kehendak dia, dia taat, dia tinggalkan perkataan Allah dan Rasul. Allah kata dia pasti sesat. Walaupun dia ada ilmu, Allah kata. Kami tutup pendengaran dia. Kami tutup hati dia. Walaupun dia ada ilmu, dia tak akan sampai pada Tuhan. Karena itu penulis sebut, jalan yang kita kena sempuh dalam ni, jalan petunjuk Nabi Muhammad. Seleweng sikit saja dengan Nabi Muhammad, tak sampai kita menuju Tuhan.
Imam Ibn Qayyim ulang kalimah ni berkali-kali dalam tulisan dia. Tak sampai pada Tuhan. Ditutup segala pintu dan jalan. Dibuka hanya satu pintu dan jalan saja bertemu dengan Tuhan. Iaitu jalan petunjuk Muhammad. Ditutup habis semua lorong dan jalan. Tidak boleh kita ikuti. Dalam hal tazkiyah, tak ada lorong tikus. Tak ada. Nak shortcut, tak ada shortcut. Tidak ada. Kena follow Nabi Muhammad. Di mana dia berhenti, kita berhenti. Dia buat, kita buat. Dia tak buat, kita tak buat. Buat sebiji macam dia, tinggal sebiji macam dia. Orang Jawa kata, exactly, exactly, kata orang Jawa. Jangan main-main. Orang hari ini bercakap pasal jiwa besar, tapi kita tak dengar langsung nama Nabi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk, bimbingan, pedoman, petunjuk Nabi Muhammad. Apa Nabi kata, ikhwan, Allah bangkitkan aku. Ini hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Seperti mana Nabi kata, di depan tu ada unggun api. Dinyalakan api. Lepas tu apa dia? Ni segala kekatu kan. Duk nampak api tu nak mai. Nabi kata, kawan ni, rajul ni, dia duk ribah. Jangan pi, jangan pi. Nabi kata, aku dengan kamu umpama macam ni. Aku selamatkan kamu daripada jatuh ke dalam api. Kamu lepaskan tangan kamu daripada aku. Ya, ikhwan. Abu Hurairah cerita kat kita benda paling besar dia dengar tentang Nabi. Benda paling besar dia dengar tentang Nabi. Jalan menuju syurga. Jalan menuju syurga. Hari ini orang tak tahu jalan menuju syurga. Orang cari pada puak-puak berdengung-berdengung ni semua. Saya terpaksa memilih perkataan Imam Malik. Apa dia? Dajjalun minad dajajilah. Mereka adalah dajjal. Penyuru kepada jalan yang salah ni. Tinggal, ajak orang tinggal Nabi Muhammad. Dajjalun minad dajajilah. Masa tu Imam Malik sebut benda ni dekat Muhammad bin Ishaq. Dia tuju kat kawan tu. Kawan tu dia buat leceh kat dia. Tapi perkataan Imam Malik tu, Tuhan angkat naik ke atas. Dajjal hak betul tak main lagi. Depa ni keluar dulu. Mengajak manusia meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian membuka jalan menuju Tuhan. Abu Hurairah cerita. Nawawi juga bawa dalam Riyadhus Salihin hadis ni. Jalan menuju Tuhan. Orang duk tengok apa macam mana nak menuju Tuhan. Nak zikir apa. Nak semayang time bila. Nak baca doa lagu mana. Hari Senin nak pakai zikir apa? Selasa zikir apa? Berapa ribu kali kena zikir? Lepas tu kena bai'ah dengan guru mana? Ni cara kita nak dekat diri dengan Tuhan. Dunia dah dimasuki kepala. Dalam kepala ni dah ada acuan ni. Kalau nak dekat diri pada Allah, kena masuk tarekat. Kena ada guru. Kalau tak, kamu tak akan sampai ke Tuhan. Telah ada acuan tu masuk. Acuan tu dah duduk dalam kepala kita, ikhwan, sejak kita belum beranak lagi. Macam mana nak berkeluar? Abu Hurairah cerita pada kita. Tak sama belain langsung dengan apa-apa yang dia duk cerita dengan kita. Kata Abu Hurairah, Nabi cerita macam mana jalan menuju syurga dan bagaimana jalan menuju neraka. Dalam satu perkataan yang pendek, dan antum pun tahu hadis ni. Apa Nabi sebut? Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku menuju ke syurga. Dibuka jalan menuju syurga. Kecuali bagi siapa yang tak mau pergi syurga. Allah buka jalan. Untuk umat Muhammad ni, dibagi istimewa jalan ke syurga. Allah hampang. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa dia yang tak mau masuk syurga ni? Siapakah yang enggan itu? Kalau kita cakap bahasa kampung kita, cik gang tu. Hak ketegak lah, cik gang. Hak cik gang ni siapa dia? Hak ketegak ni? Hak keras kepala ni? Siapa dia ni? Yang tak mau masuk syurga? Anda boleh bayang, syurga tak... Kalau tak mau pergi rumah kenuri, itu tahulah. Macam nak suruh pergi makan, apa rumah kenuri? Dia ni buat daging, dia ni buat ayam, dia ni buat lembu, dia ni buat kambing. Aku kucing mana, got. Semua tu aku bukan boleh muntah ke darah. Itu dia marah tu, dia marah tu. Anak suruh pergi kenuri, pergi tengok, ham muntah ke darah, aku tengok, lalu tu.
Bini kata, tak apalah abang, minumlah apa yang boleh makan. Habis anak suruh aku melantak nasi putih. Dengan putih-putih mata aku terus. Marahlah tu. Kalau orang tak makan kenuri, kita tahu. Memang tak mau makan. Tapi orang tak mau masuk syurga. Siapa dia ni? Siapa dia yang tak mau masuk syurga ni? Ada ke? Ada. Ha, tengok. Jalan menuju syurga dan jalan menuju neraka. Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, dia sampai ke syurga. Siapa yang derhaka pada aku, dia sampai ke neraka. Dialah orang yang aba, tak mau masuk syurga. Tiba-tiba dibentangkan kepada umat, jalan-jalan, kononnya kalau kita ambil jalan tu, hati kita akan bersih, kita dekat dengan Tuhan. Selama kita duduk dalam jalan tu, kita tak dengar langsung pasal Nabi, yang kita dengar kebesaran syekh tu aja. Jalan apa ni? Sepatutnya kita ada akal yang waras. Kita bukan umat yatim piatu. Tak ada Nabi. Kita ada Nabi. Mana Nabi kita? Punya istimewa Nabi kita ni. Kalau antum semua pernah dengar ceramah-ceramah dulu-dulu kan? Dia orang cakap, Nabi Musa pun minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa pun minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Ceramah dulu-dululah. Tapi dia tak sebutlah riwayat mana. Ceramah kan? Ada tauliah ceramah bila? Yang penting bukan sahih tak sahih, penting ada tauliah. Baru tak kena tangkap. Salah tak salah, nombor dua. Dia berbeza dengan perlih tu, saya berani main. Perlih dia bukan kira tauliah sangat, dia kira isi. Itu beza perlih dengan geriling. Dia perlih yang tak ada tauliah pun main. Boleh main? Itu mula-mula saya tanya dekat Haji Arsyad, saya kata saya tak ada tauliah perlih. Tapi jangan habak ke orang lah. Dia di luar tak dengar, kita dalam. Kata tak apa main. Yang penting ustaz jangan cakap benda-benda yang tak sahih. Oh, saya kata kalau lagu tu boleh. Tempat lain dia tak penting sahih tak sahih, yang penting tauliah. Ada tauliah, ada tauliah. Hang boleh cakap. Boleh habak ni belakang Dajjal duk dengar ceramah kita, boleh habak. Dajjal duk ada. Yang penting ada tauliah, ada. Ada, ada jalan. Ada jalan. Ada tauliah. Kita boleh habak. Selak tirai Nabi duk ada sebelah. Boleh tanya kat Nabi, hadis ni da'if ke sahih? Pasal orang hari ni kata da'if. Bukhari kata da'if. Boleh tanya Nabi. Nabi kata sahih, kira sahih. Janji ada tauliah. Ada tauliah jalan. Tok Bilal? Sila, sila. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Allah, barakallahu fi. Tok Bilal tak nampak 70, nampak macam 26. Allahu Akbar, Allah.
هذه الدعوة تتم والصلاة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد للذي إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Kerana tu ikhwan, dalam hal tazkiyah ini kita kena pastikan kita berada di atas manhaj yang benar. Manhaj yang benar. Dan kita perlu melakukan ijtihad. Kerja berat sikit. Bertungkai lumuh mencari. Kita nak zikirkan apa, kita nak tengok di situ Nabi kita ada ke tak ada. Nabi kita ada ke tak ada. Sungguhkan Nabi kita buat. Kita bukan saja kena belajar hadis sahih ke tak, tapi ada lagi benda penting daripada itu kita kena belajar dahulu tentang makanu sunnah fi tashri' al-islami. Sunnah ni di dalam Islam ni di mana kedudukan dia? Orang kita kalau kita kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif, dia nampak macam tak ada beza apa. Kita kata hadis ni dhaif, dia kata iyalah, walaupun dia dhaif dia tetap hadis. Dia tak nampak nilai value sahih tu apa nilai. Maka kita kena ajak kepada dia satu bab besar dulu. Bab apa dia? Apa makna Nabi? Apa makna Rasul dulu? Dia kena tahu kalimah tu besar mana. Bila sebut Rasulullah, kalimah Rasul diidhafahkan kepada Allah. Nabiullah, Nabi disandarkan kepada nama khas ini, nama Allah. Apa nilai dia? Kena ajak tu dulu. Kena sampaikan tu dulu. Kena bagi tahu dahulu proses wahyu itu apa dia. Itulah jasa besar Imam Bukhari. Ketika semua ulama buka-buka bab, bab ikhlas, bab taharah, Bukhari buka-buka sahih Bukhari dengan bab bagaimana wahyu turun. Dia ajak kita kenal wahyu itu dulu. Kita tahu wahyu ni apa dia, Quran ni apa dia, sunnah ni apa dia, perkataan Nabi itu apa dia, Nabi itu macam mana nilai dia. Dia Khalilullah. Nabi Muhammad ni kekasih Allah. Bukan kata dia kata dia kasih Allah. Allah bagi tahu Allah kasih dia. Nilai itu apa? Nilai itu apa? Apa nilai dia? Kalau kita tak tahu benda ni semua, tiba-tiba kita terus pergi belajar mustalah hadis, dia tak sampai. Kita tak sampai. Kita hanya tahu hadis ni sahih, ni syarat sahih. Ni syarat ni, tak ada syarat ni hasan. Korang syarat ni dhaif. Korang lagi jadi syiddatul adha'af. Korang lagi dia nak jatuh hadis palsu. Ha, bila sampai palsu, tak boleh pakai. Kita tahu cakap itu. Tapi kita tak tahu bahaya palsu ni sampai diancam dengan neraka. Dhaif ni pasal apa dipanggil dhaif? Di mana bahaya dia? Kita tak tahu. Bab ni kita kata bab kedua. Bab pertama kena tahu nilai seorang Nabi itu di sisi Allah tu macam mana nilai dia. Baru dia kita takut, ikhwan, takut. Orang bila kenai erti raja, erti sultan, sultan bertitah, raja bertitah, orang tak berani lawan. Hamailah pegawai kerajaan besar mana pun, hamailah ulama setinggi mana pun, titah raja orang tak lawan. Kritik orang tak boleh buat. Kenapa? Orang tahu murka raja. Di mana tempat hang nanti? Sikit orang tak komen. Kata ni tuanku mau ni. Ah, dah. Hang tadi macam nak cakap darah. Dah. Saya memang lalu tu. Tak komen dah. Takkan komen. Kena orang tahu nilai. Bila orang tahu, yang ni siapa dia? Ini titah Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah. Rasulullah ni bukan rajanya dilantik di kalangan kita. Yang dia monarki. Tidak. Dilantikkan Tuhan. Apa makna dia? Nanti Imam Ahmad keluarkan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Cerita macam mana pemilihan Tuhan untuk memiliki hati Rasul. Macam mana kita gamak
tinggal Nabi nak menyucikan diri pada Allah, pergi ikut orang-orang yang tak tahu lah nak kata apa, ikhwan. Satu ajaran yang rubbish. Boleh kah? Itu bahasa Jawa. Orang Jawa kata rubbish. Ikhwan. Pergi ikut dakwaan-dakwaan yang tak tahu mai ke mana. Merepek. Bukan kata merepek biasa. Dia merepek tu sampai peringkat plural. Merepek, pek. Banyak punya merepek tu jadi plural. Satu merepek sudahlah. Merepek lagi. Hal ketuhanan merepek. Hal kewalian merepek. Sampailah sekali merepek. Silap apa? Silap tirai. Tanya Nabi. Orang Jawa kata, how stupid you can be. Bodoh tu kan mana nak jadi. Eh? Sikit-sikit bodoh is okay. Sikit-sikit. Tapi bodoh betul. Eh? Bukan kata bodoh, ahmak. Tanya kat dia hidung duduk tu mana. Dia boleh tunjuk lagu ni. Hidung lah. Tapi dia pusing tangan lagu ni. Lepas siapa nak pergi pusing tangan? Dia kata lagu ni payah. Ha? Oh, punggah orang lagu ni. Agama tak ada usul. Dan bestnya ikhwan, bestnya apa dia? Laris. Seolah-olah umat dididik jangan fikir, jangan renung. Allah bagi pada kita akal jangan guna. Allah bagi pada kita ilmu jangan pakai. Jangan pakai. Kalau Allah nak, selalu ayat itu dimainkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah nak, Nabi duduk belakang tirai nak kata apa? Kalau Allah mau, mata dia boleh nampak Nabi. Kalau Allah mau, nak kata apa? Kalau Allah mau. Semua duduk main jadi macam syekh di Mausul. Sehingga kan dia duduk berkata, kalau Allah mau tu, benda yang melanggar syariat Tuhan. Ayat 100 surah Al-Mu'minun nak buat macam mana? Allah kata orang mati itu ada barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara orang hidup dengan orang mati ni ada barzakh, ada dinding yang depa duduk di sana sampai hari iza arada syai'an dipakai langgar habis ayat-ayat ni. Dalam kubur ada nikmat, dalam kubur ada siksa. Kalau kawan tu kena siksa dalam kubur, bila dia nak tinggal kubur mai kat kita? Dia kena siksa. Dan kalau kawan tu dapat nikmat, buat apa nak tinggal nikmat tu? Yang macam nikmat dalam syurga tu, tinggal nikmat mai kat dunia yang panas kena cahaya matahari. Buat apa? Logik dia tak mana. Semua ni ditolak tepi. Dengan satu ayat aja. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau tu hal mau nak kata apa? Dia tunjuk kat dia ni apa dia? Itik, dak, itik. Kata ni apa? Kata ni itik. Kalau Allah nak dia jadi arnab, mana kata apa? Allah. Baik. Dia itik. Sebenarnya dia arnab. Macam mana dia jadi arnab? Pungkuk-pungkuk itik. Kaki-kaki itik. Mulut-mulut itik. Macam mana hang kata bulu-bulu itik? Macam mana hang kata arnab? Allah bagi mata aku nampak arnab. Kalau Allah bagi mata aku nampak arnab, mata hang nampak itik, hang nak kata apa? Kalau Allah mau, hang baca ayat sini malam jemaat. Ayat ujung hang jumpa tak? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bagi hang nampak arnab, hang nampak itik. Aku Allah bagi mertabat nampak arnab. Hang semelih makan itik, aku semelih benda yang sama, aku rasa arnab. Hang nak kata apa? Oh, boleh jadi kalau begitu. Pasal itu suruh belajar. Kita kena belajar ilmu ni dalam-dalam. Kena cari orang yang boleh kupas. Bukan boleh buka, boleh kupas. Subhanallah, ikhwan. Kata Imam Ibn Qayyim, kalau ada satu benda yang tak masuk dengan akal, bertentangan dengan syariat, ketahuilah dia batil.
akal pun tak masuk. Syariat pun terkeluar. Kalau orang ni nampak arnab, orang ni nampak itik, kita nak kata apa? Itik ke arnab? Kena panggil doktor pergi cek kepala otak dia. Mesti ada salah seekor otak tak betul. Macam Syekh Al-Hanafi kata, mana boleh Tuhan buat satu benda, dua. Dia itik, dia arnab. Dia arnab, dia itik. Kita merosakkan ciptaan Tuhan dan kita tuduh benda batil pada Tuhan. Tuhan tak buat benda keliru kat kita. Tak ada. Kalau dia itik, dia mesti muka itik, mulut itik, bulu itik, pungkong itik, kaki itik. Semua bunyi pun bunyi itik. Dia main bunyi itik, kita duduk bertikam lidah. Arnab, arnab. Kata awak dia tak lompat, dia jenis arnab tak lompat. Oi, hambiak betul ya. Kita cakap-cakap, innama amruhu iza arada syai'a. Kita dengar ayat tu mati ya. Hang nak lawan Tuhan? Tuhan aku tak lawan. Tapi hang gila. Subhanallah. Ikhwan, ada orang yang elok. Dia keluar-keluar rumah dia, dia nampak ayam. Dia angkat kain jalan macam banjir. Kita, pasal apa? Oi, hang tak nampak ayam banyak lah. Kata, mana ada ayam, kami jalan elok lah. Mesti dia kena sihir. Kalau tidak, dia mesti kena dengutung. Tidak cakrai. Atau dia kena pil apakah, dia kancin mulut 3-4 hari tak tidur, dia kancin gigi saja. Dia tengok arnab, dia nampak Kawasaki. Oh, dia kata Kawasaki cantik, tengok arnab dia lompat. Dia berada dunia. Kenapa? Dengan kedudukan Nabi semulia itu, setinggi itu, kekasih Allah. Tengoklah ayat 100 surah Taubah. Ada dua benda besar manusia buru. Allah cerita dalam surah Taubah ayat 100. Satu apa dia? Syurga Allah. Manusia buru. Buru syurga. Yang kedua apa dia? Keredaan Allah. Dua. Ini orang-orang yang dalam tazkiyah hidup, Allah calonkan mereka sebagai ahli syurga. Maksud dia hidup, dia pun ahli syurga. Allah calonkan dia pun. Dia pun mati, dia pun masuk ke syurga. Dan siapa dia? Dan orang yang datang selepas itu mengikut muhajirin dan ansar, mereka ikut itu dengan bi-ihsanin, dengan cara yang cukup baik. Mereka akan sampai ke syurga dan redha Allah. Siapa dia muhajirin? Siapa dia ansar? Sahabat Nabi, ikhwan. Sejengkai Nabi, sejengkai mereka. Sehasta Nabi, sehasta mereka. Pendek kata, bergerak Nabi, bergerak mereka. Diam Nabi, diam mereka. Itu sahabat. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna ma haza? Atadruna ma haza? Banyak hadis tak macam tu. Hampa tahu tak benda ni apa? Hampa tahu tak benda ni apa? Sahabat akan balas dengan perkataan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang mengetahui. Apa maksud ayat ni? Besarnya kedudukan Nabi di mata hati dia apa? Nak dengar jawapan Nabi dulu. Walaupun mereka ada benda, mereka fikir. Tapi nak dengar Nabi cakap dulu. Baru. Nabi tanya, pokok apakah yang paling bermanfaat? Semua sengat. Daripada atas sampai bawah, pucuk sampai akar, dia bermanfaat pokok apa? Semua sengat. Sahabat duk fikir dalam hati, pokok kurma ke? Tapi tak mau cakap di mulut. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulullah lebih mengetahui. Nabi kita syajaratun nakhlah. Pokok nakhlah. Pokok kurma. Sahabat kata, alhamdulillah, sama macam aku ingat. Kenapa? La tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasul. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kamu di atas suara Nabi. Imam Malik kata, siapa masuk Masjid Nabawi, jangan angkat suara. Kerana ayat ni ada. Dia buat riuh rendah dalam Masjid Nabawi. Jangan, jangan. Di situ ada. Ada rumah Nabi, ada makam Nabi. Di situ ada raudhah. Antara mimbar dengan rumah Nabi ada raudhah. Dan ayat ni kata, la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kamu dekat Nabi. Walaupun Nabi dah wafat, tapi dia dekat dengan kita. Masuk Masjid Nabawi, tutup mulut.
Jangan duk huha-huha. Oh, jangan-jangan. Allah melarang kita. Adab. Orang hari ini hilang adab, ikhwan. Dia boleh bagi tahu Nabi keluar di alam barzah, meduk belakang tiarai. Dahsyat, ikhwan. Dahsyat. Dahsyat. Benda-benda ni semua diucap di akhir zaman lah, syukurlah. Saya nak kata sebentar, hampa cakap benda ni hampa syukurlah zaman Umar Al-Khattab tak ada. Hampa bertuah banyaklah. Hampa bertuah banyak hampa cakap lagu ni semua ketika Imam Malik bin Anas tak ada. Kalau tidak kalimah tu hampa nanti kena dajjalun minad dajajilah. Hampa nanti kena kalimah tu. Satu orang mai, satu orang mai kat Nabi, dia bagi harta ke orang, Nabi bagi harta ke orang tu, ke orang ni, dia kata kepada Nabi, mana bahagian aku? Hang bagi tak adil. Dia kata kat Nabi, ittaqillah. Taqwalah pada Allah. Disuruh Nabi bertakwa pada Allah. Apa Sayyidina Umar kata? Ya Rasulullah, aku tertahir pula dia. Ya ikhwan. Orang ingat hina Nabi ni kadang-kadang macam puak-puak murakab ni duk buat kan? Hina Nabi. Berapa ekor orang duk hina Nabi kan? Orang duk ingat hina lagu tu lah. Hina kata kat Nabi lebih kurang. Orang duk ingat hina lagu tu. Tapi dia boleh dakwa Nabi main rumah dia. Tak percaya letak tepung. Tengok tapak kaki Nabi duk ada atas tepung. Dia tak memasukkan itu dalam hina. Ni tapak kaki siapa ni? Tapak kaki Rasulullah. Siapa dia Rasulullah ni? Kekasih Allah. Kekasih Allah main rumah kita. Dia duduk di alam barzakh. Dia boleh main. Dalam riwayat Abi Dawud, Nabi kata apa? Bila hampa selawat kat aku, hampa selawat kat aku, malaikat akan hantar selawat hampa main kat aku, dan aku tahu hampa selawat kat aku. Tuhan bagi tahu. Bukan Nabi duduk kat kubur dia. Ha, Nabi nampak orang main selawat. Ha, Fifi. Oh, Allah, Allah. Oh, titik, oh, titik tok bandar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang boleh dakwa masa dia pergi ke kubur Nabi. Kubur Nabi bergoncang. Nabi keluar. Nabi kucuk lutut dia. Orang hari ini dakwa lagu tu. Dan ketika mereka dakwa benda ni semua, mereka berkononnya berada di atas aliran sufi yang murni. Nabi kucuk lutut guru mereka. Serban mereka besar-besar, zikir mereka dahsyat-dahsyat. Agak-agak kalau Imam Malik dengar benda ni, apa dia nanti kata? Dajjalun minad dajajil. Subhanallah. Kita cuba cakap dengan raja, dengan sultan. Tuanku senang main, mau betik. Let's beg your pardon. Dah lah, tunggu kalau tak ada apa-apa. Mainlah orang batik. Batik masa apa bagi tentu rasa. Hey! Kita kata, hang cakap dengan siapa ni? Saya kata, cakap dengan tuanku. Dia nak turun main rumah hang. Alah, alah. Apa pasal pula? Kami sama-sama anak cucu Adam. Amin sini, Ustaz. Memang kita sama-sama anak cucu Adam. Tapi hang ni lain sikit. Agak-agak kita tidur tang mana, ikhwan? Ini bukan kita kata berada di belakang kita ni tuanku ke sultan. Kita kata Rasulullah. Yang orang besar-besar depan kita, kita hormat. Ya tuanku, ampun tuanku, sembah tuanku, duli tuanku. Rasulullah bukan tuanku. Semulia-mulia tuanku, dia kena ikut Rasulullah. Dia kena tunduk pada Rasulullah. Itu yang Najasyi buat. Bila wakil Imam Ahmad cerita kan, wakil daripada Mekah nak pergi tangkap apa? Sahabat-sahabat kan yang pergi hijrah ke mana? Najasyi. Habsyah kan? Siapa wakil Mekah masa tu? Amru bin Al-As. Amru. Cakap. Tu cakap dengan Najasyi. Ada semua, ada Osman, ada semua, ada Ja'far bin Abi Talib, semua ada. Kata, mereka inilah tuanku bawa satu ajaran daripada Muhammad. Setelah Najasyi dengar daripada pihak orang Islam, Ja'far bin Abi Talib cakap, Islam ni apa, ini apa.
Dia kata, eh, ini sama macam mana Isa cerita kan. Lepas tu wakil Mekah cakap, inilah memecah belahkan kami. Dia tuduh kami macam ni. Depa ni tuanku kalau duduk lama di negeri tuanku, dia akan porak peranda akan negeri tuanku macam kami. Ini semua berpunca daripada Muhammad. Dalam riwayat Ahmad kata apa, ikhwan? Najasyi panggil Amru bin Al-As, dia bagi satu penampak. Dia tampak orang yang cakap lebih kurang pasal Nabi. Oh, subhanallah. Masa tu dia tak Islam lagi, dia baru dengar. Dan dia kata, kalau umur aku panjang, Tuhan bagi kesempatan aku jumpa Nabi, aku nak cuci kaki dia. Aku nak basuh kaki dia. Kerana dia sememangnya Nabi. Dan dia masuk Islam. Wahyu Tuhan datang kepada Nabi. Semayang kat dia Muhammad. Keluar di padang. Isytihar semayang. Nabi kita telah matilah sahabat kita Ashamah. Nabi angkat 4 takbir semayang jenazah ghaib kat dia. Kita, ya kawan, Nabi mai belakang tirai. Nabi jalan nanti tepung. Nabi kucuk lutut guru. Oh, jangan main-main. Lepas tu, main bulan maulud, sambut maulud. Orang putih kata, why is it? Orang putih pula orang Jawa, why is it? Tengok, ya kawan. Artinya, saya nak ulang lagi sekali. Dunia penyucian jiwa yang kita kata tazkiyah ni, telah pun dilomok, dinodai dengan satu warna yang bukan-bukan, dan yang tu yang main kat kita. Yang mana Nabi ajak tu, hak tu tak sampai kat kita. Dunia tazkiyah tak sampai. Yang sampai dunia yang telah dilomok dengan macam-macam lomok. Ada orang sebelum dia mati, dia mandi sendiri. Dia kapan diri dia sendiri? Dia mengucap dia mati. Begitulah tinggi martabat dia. Di lomok lagu tu diletak kita. Sedangkan Nabi ajak kawan tu kalau dah mati baru boleh bagi mandi. Dia dah mandi siap-siap. Dia dah kapan diri dia siap-siap, dia mengucap dia mati. Lepas tu nak buat macam mana mayat dia? Nak buat macam mana? Nak buka balik ah. Dia dah kapan dah, tapi masa dia mandi tu dia tak mati lagi. Dia kapan dah, dia duduk siap-siap dia kapan? Dia pula ilah-ilah dia kata dia mai dah, dia mai dah. Dia mai dah. Mau dia tak mai. 9 suku dah. Dia duduk mai dah. Dia duduk mai dah. Dia duduk mai dah. Subhanallah. Baca kitab sikit je. Merepek banyak. Bukan merepek. Nak bagi tahu. Ilmu tazkiyah ni ada ke tak ada, ikhwan? Ada. Allah yang sebut dalam Quran. Ada. Tetapi yang sampai pada kita, telah pun diwarnai. Dengan warnanya bukan-bukan, ikhwan. Teruk. Yang sampai pada kita ni makna-makna yang sangat tak baik. Tak baik. Tak baik. Kita tak dapat yang Nabi ajar tu. Lepas tu, kita duk baca balik. Ikhwan, duk baca balik. Ibn Qayyim dedahkan balik. Imam Ibn Rajab Hanbali dedahkan balik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dedahkan balik. Mereka buat balik. Cerita balik. Yang Nabi ajak tu sebenarnya macam mana? Yang sampai kat kita ni macam mana? Subhanallah, ikhwan. Maka tajuk yang kita bercakap ni, ikhwan, pentingnya memilih teman adalah sebesar-besar tajuk. Tajuk ni akan ambil masa sikit, ikhwan. Akan ambil masa sikit. Kerana dalam tajuk ni, saya akan ambil daripada Bidayatul Hidayah, cerita bagaimana teman yang kita kena pilih untuk berjalan di dunia dan akhirat. Dan teman terbahagi pada berapa. Dan bagaimana kita nak bermuamalat dengan mereka. Dicerita dalam Bidayatul Hidayah. Saya akan ambil satu persatu. Yang ni saya tak mau skip. Saya nak cerita satu persatu. Antum dengar apa yang ulama' cerita. Kawan macam mana kena kawan. Ada kawan, boleh kawan di luar. Jangan bawa masuk sampai pagar rumah pun jangan. Kita kawan dengan dia dekat pagar rumah. Ada kawan, boleh masuk dalam pagar. Jangan bagi masuk dalam rumah. Ada kawan boleh tidur dalam rumah kita 2-3 malam. Ada kawan jangan. Hello ya. Say hello di kedai kopi. Say hello. Lebih jangan. Lebih jangan. Lebih-lebih jangan. Lebih-lebih jangan. Cukup tegak tu. Dia nak main rapat dengan kita, kita belah. Kenapa? Kerana dia masuk teman yang mana? Majahil. Majahil. Teman yang ma'arif.
atau dia adalah kita punya sahabat kita. Tiga jenis dia ada. Dan setiap mereka itu ada muamalat yang berbeza. Yang disebut oleh Imam Ghazali sebut, Ibnu Qayyim pun sebut. Semua orang ni nak tahu sama mana. Tengok ikhwan. Satu persatu. Boleh pergi sampai bulan 10 ni. Jangan cari pasal eh. Boleh pergi sampai bulan 10. Tajuk ni saja. Tajuk ni saja. Ni habang aja tak baca. Habang aja. Habang pun dah 9 suku. Kalau baca, 3 suku habis dia jadi semua. Ha, jangan cari pasal. Jadi ni habang. Habang ni supaya bulan depan mai. Ha, mamak cerdik tak? Mamak cerdik. Dia habang supaya bulan depan mai. Kalau tak habang, takut tak mai. Pasal dia main mengujud bulan ni. Ha, jadi, hak ni kita kena tengok ikhwan. Cerita macam mana teman kita nak kawan, dengan siapa boleh kawan, dan apa tanda-tanda dia. Dahsyat. Ulama' ni berdasarkan pengalaman hidup mereka, mereka buat peradaban-peradaban ini. InsyaAllah, ikhwan, panjang umur sihat badan, kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha.